Sebuah lukisan mural penuh warna dan cerita yang diadaptasi dari sebuah novel Laut Bercerita besutan Leila S. Chudori kini menghiasi wajah toko buku Gramedia yang berlokasi di Jalan Samratulangi Manado. Lukisan mural ini merupakan hasil karya Vivi Tanamal dan rekan-rekannya. Vivi Tanamal dikenal sebagai pelukis mural asal Kota Manado. Tema utama yang diusung dari lukisan mural di toko buku Gramedia ini ialah laut biru yang indah dengan beragam cerita yang mengharu biru sebagaimana tertuang dalam novel Laut Bercerita. Meski mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam menerjemahkan sebuah novel dalam lukisan mural, Vivi Tanamal mengaku bersyukur lukisannya kini bisa dinikmati banyak orang setelah pengerjaan yang memakan waktu kurang lebih 14 hari lamanya. Tantangan utama ialah lukisan dikerjakan dengan alat bantu tangga dengan ketinggian kurang lebih 8 meter. Namun kerja keras dan kreativitas bersama tim mampu menuntaskan ide kreatif tersebut dalam visualisasi yang bisa dinikmati publik, terutama pengunjung yang datang ke toko buku Gramedia Manado. Mungkin kesulitannya yang pertama itu mengaplikasikan buku Laut Bercerita ke dalam satu gambar mural yang bergalan. Yang sebenarnya cerita itu adalah cerita yang sangat sederhana. Dan kesulitan berikutnya mungkin dengan ketinggian yang harus memakai scaffolding setinggi 8 meter itu membuat saya dan tim agak ribet ya untuk naik ke atas. Tapi bersyukur untuk sampai sekarang ini bisa sukses dan bisa berjalan dengan baik. Bagi Anda pecinta seni mural, kini bisa menikmati karya Vivi Tanamal tersebut saat berbelanja di toko buku Gramedia yang beralamat di Jalan Samratulangi Manado. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.